Halo Sobat Vertu. Wah, lagi anget-angetnya nih. Kalian pasti ngikutin Mods Battle-nya Garasi Drift dan Pengepul Mobil kan? Nah, di Mods Battle ini, Vertu Concept dipercaya untuk ikut membangun interior Nissan Sefiro milik Garasi Drift. Sekarang langsung aja, kita bungkus interiornya. Kita kirim ke Vertu. Buat Sobat Vertu yang penasaran sama proses pengerjaannya, nih kita tunjukin. Bagian-bagian interior yang dikerjakan oleh tim Vertu Concept diantaranya ada dashboard, center console, jok belakang, dan 4 buah door trim. Semua interior ini dilapisi dengan bahan alcantara sesuai permintaan Garasi Drift. For your information nih Sobat Vertu, bahan alcantara ini 80%-nya diproduksi khusus untuk tujuan otomotif. Bahan ini mampu menahan kaca-kaca yang pecah saat terjadi benturan atau kecelakaan loh Sobat Vertu. Jadi, serpihan-serpihan kaca yang pecah gak akan kemana-mana dan melukai si pengemudi. Umumnya bahan ini sering digunakan oleh produsen mobil premium hingga supercar untuk melapisi interior mobilnya supaya terlihat mewah. Tunggu dulu. Mobil-mobil balap juga nggak ketinggalan nih pakai bahan ini untuk interiornya. Alasannya supaya bisa mencegah silau ketika dashboard terkena matahari. Wah, setelah proses pemasangan, interior Nissan Sefiro-nya jadi makin keren nih Sobat Vertu. Kira-kira siapa ya yang akan memenangkan Mods Battle ini? Garasi Drift? Atau pengepul mobil? Buat Sobat Vertu yang udah punya jagoan masing-masing, drop jagoan kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan ikutin terus updatean Mods Battle ini di YouTube channel NMAA, Garasi Drift, dan Pengepul Mobil. Sekali lagi terima kasih banyak buat Vertu udah bantuin kita untuk restorasi interiornya ini nih. Kemarin mereka juga yang pasangin karena kalau untuk estetika kita nanti masangnya berantakan, jadi mending yang ahlinya aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. See you on the next video.